Iya, saking berapa besar perasaan lu sampai akhir jadi tato? Benar itu tatonya dia? Iya. Oh, bukan bukan istri lu juga, bukan lady? Bukan. Oh, benar dia? Valid ya? Apa yang ada di otak kau? Semua apa? Denny Kejernet akhirnya muncul buka suara di podcast Dennis Margo terkait isu panas perselingkuhannya. Permasalahan rumah tangga Randy Kejernet memang telah menghebohkan publik setelah diisukan berselingkuh dengan Syahnaz Sadiqah. Hingga akhirnya Randy muncul dan buka suara di depan Dennis Margo tentang apa yang sebenarnya terjadi. Pernyataannya tersebut membuat Denny Sumargo bak kesal dan naik darah hingga mengumpat. Seperti apa? Simaklah video berikut ini hingga selesai. Di bulan Juni 2023 lalu, kabar keretakan rumah tangga pasangan pesinetron Randy dan Lady menyeruak. Hal itu setelah muncul isu jika Randy telah berselingkuh dengan adik kandung Raffi Ahmad, yaitu Syahnaz. Hal tersebut terungkap dari unggahan Lady Nayawan yang membongkar satu persatu bukti tentang hal tersebut. Salah satunya adalah bukti rekaman pesan singkat bernada super mesra yang dilakukan oleh Randy dan Syahnaz di salah satu aplikasi ojek online. Berita itu terus menyebar. Setelah sekian lama bungkam, kini Randy muncul ke permukaan. Ia hadir di acara podcast Dennis Margo sebagai bintang tamu. Randy menjawab jujur semua pertanyaan yang dilontarkan oleh Denny Sumargo terkait isu perselingkuhan yang pernah ada. Lebih lanjut, ada momen ketika Randy mengakui dengan sadar jika ia telah memiliki perasaan pada Syahnaz. Diakuinya jika perasaan itu muncul meski statusnya ia telah memiliki istri dan juga anak-anak yang masih kecil. Bahkan ia menyinggung perihal tato yang dibuat di punggung suami Lady Nayawan tersebut. Seberapa besar perasaannya sampai bikin tato ya? Tanya Denny. Secara mengejutkan, Randy membenarkan jika tato tersebut memang gambar Syahnaz yang sengaja diukir di tubuhnya. Iya, jawab Randy dengan singkat. Mendengar hal tersebut, Denny Sumargo nampak terkejut hingga sedikit mengumpat. Ia mengaku kecewa meski notabene tidak saling mengenal. Ia merasa kecewa pada apa yang telah dilakukan pada Lady Nayawan selaku istri sah. Gila lo, jujur gue kecewa dengan apa yang lo lakuin sama dia, tegas Denny Sumargo. Randy juga mengatakan ia sudah berusaha mengakhiri hubungannya dengan Syahnaz. Sang istri sudah terlanjur marah dan kecewa sehingga membongkar perselingkuhannya dengan Syahnaz. Randy Kejernet berusaha untuk meminta maaf kepada Lady Nayawan dan ingin menjalin hubungan rumah tangga. Gue mau perbaiki apa yang udah gue rusak, ujar Randy. Gue akan berusaha meski gue tahu susah, gue udah nyakitin dia di luar sana, ujar Randy Kejernet. Mendengar jawaban Randy, Denny Sumargo lantas terheran-heran. Wah gila lo Ren, dengan apa yang udah lo lakuin, ujar Denny. Randy Kejernet mengaku siap apapun keputusan Lady Nayawan. Gue merasa orang yang kurang pantas dapat permintaan maaf karena gue udah salah. Tapi kalau ini udah jadi abu, gue bangun lagi. Randy juga mengaku bahwa ia sudah selesai hubungannya dengan Syahnaz Sadiqah.